Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa, sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19, Polres Kediri Kota membentuk tim pemburu pelanggar protokol kesehatan atau COVID Hunter. Rabu malam, tim tersebut menjaring puluhan warga yang didapati tidak mengenakan masker dan berkerumun. Rabu malam hingga Kamis dini hari tadi, tim pemburu pelanggar protokol kesehatan atau COVID Hunter Polres Kediri Kota langsung melakukan razia dan operasi justisi di sejumlah kafe dan tempat keramaian di Kota Kediri. Dalam razia ini, 23 warga Kota Kediri yang terbukti melanggar prokes COVID-19 langsung diamankan dan diberi sanksi. Mereka tak mengenakan masker dan berkerumun saat berada di sebuah kafe di Kecamatan Mojoroto dan warung kopi di Jalan PK Bangsa, Kota Kediri. Sanksi sementara KTP yang bersangkutan disita untuk kemudian mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri di kemudian hari. Dengan adanya tim ini diharapkan kita bisa menemukan lokasi atau titik-titik mana yang masih terdapat berkerumunnya massa. Disitulah nanti akan kita laksanakan kegiatan yang pertama tentu saja adalah mengedukasi, sosialisasi, juga melakukan penindakan terhadap pelanggar aturan-aturan protokol kesehatan. AKBP Miko Indrayana menambahkan selama ini Satgas COVID-19 dan petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP Kota Kediri telah melakukan berbagai macam sosialisasi serta menyediakan fasilitas kebersihan tempat cuci tangan, sehingga kini menurutnya sudah saatnya menegakkan hukum dan sanksi. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat semakin sadar terhadap protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19 yang hingga kini belum reda. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.